kali-kali yang berada di sekitar Kali Sentiong dan Kali Item. Jadi dalam arti begini, diusahakan bahwasanya limbah limbah ingus itu tidak dibuang ke sungai, ke kali maksudnya. Limbah kotoran-kotoran manusia, sampah dan limbah-limbah industri itu tidak dibuang ke kali. Jadi diupayakan bagaimana caranya supaya bisa ada pengolahan seperti MCK di rumah penduduk supaya tidak limbah-limbah tersebut tidak dibuang ke kali. Nah, jadi menghimbau juga yang keduanya Pemprov DKI tentunya tetap melakukan pembersihan secara rutin dari mulai Kali Baru Timur itu melewati pintu Air Sentiong untuk tetap membersihkan kali-kali tersebut dari kotoran-kotoran, dari sampah ataupun dari limbah-limbah. Kemudian yang ketiga tentunya kalau ada menabur-menabur bau apa aroma wangi, tentunya diupayakan airnya tidak sedang mengalir, karena kalau serbuk-serbuk itu dimasukin ke kali, airnya airnya sedang mengalir, tentu tidak efektif jadinya, terbawa air. Tapi kalau airnya sedang berhenti, itu serbuk itu akan bekerja. Kemudian tentunya dalam pengaturan air di sini juga peran Pemprov DKI adalah penting sekali, dan kami siap setiap saat membantu baik teknis maupun peralatan. Jadi tentunya mungkin perlu pedoman-pedoman atau perlu hal-hal penting penting yang memang harus disepakati secara bersama, karena yang mempersihkan kita ini semua kan dari Pemprov DKI Jakarta.